Kembali Anda menyimak Klaten terkini bersama saya Muhammad Darwis. Sebelumnya, buat pemirsa, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini. Kepedulian terhadap warga terdampak COVID-19 juga ditunjukkan kalangan Civitas Akademika. Stikes Dulil Agama Klaten membagikan paket sembako kepada warga sekitar kampus. Ketua Stikes Duta Agama Klaten, Muhusen Prabowo, melalui pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Happy Prima Riasari, mengatakan, bakti sosial pemberian paket sembako ini sebagai wujud kepedulian kampus terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak COVID-19. Alhamdulillah pada hari ini ya kita membagikan 70 paket sembako untuk kita bagikan ke lingkungan kampus di Duta Agama Klaten. Tujuan kami adalah kepedulian kita karena terdampak teman-teman keluarga di sini terdampak COVID-19. Harapan kita semoga dengan ini nanti bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa membantu sedikit untuk warga sekitar kampus Tikes bersama Pak. Ini berupa apa saja? Ya, yang kami berikan berupa sembako Bapak, jadi kita memberikan beras, kemudian minyak, kemudian dan kebutuhan yang lain. Dengan pemberian paket sembako ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Parti, salah satu warga Dukuh Ngaran, Desa Melese, Kecamatan Ceper, penerima paket sembako mengaku senang dengan bantuan dari Kampus Stikes Duta Agama. Bu Parti. Dari Ngaran. Ini Dukuh Ngaran Melese ya? Iya. Dapat apa ini, Bu? Ini dapat sembako. Apa saja coba? Ini ada minyak, beras. Ya. Gimana Bu, seneng nggak Bu dapat? Seneng, alhamdulillah. Untuk apa ini nanti? Nanti untuk masak. Ya, persiapan Lebaran ya. Ya. Demikian Klaten terkini. Jangan lupa subscribe dan share tayangan ini.